Oke, jumpa lagi di Kucing Babon ya. Kali ini kita lagi ada di pet shop dan kebetulan pet shop ini punya dokter ya, dokter hewan atau praktek ya. Untuk kalau kucing kalian sakit atau apa, kalian bisa kunjungi ke pet shop yang lengkap ya, atau dia mempunyai dokter hewan. Nah, ini gue kebetulan lagi di pet shop sambil ngeliat-ngeliat makanan kucing. Di sini ada semua lengkap, ada yang kiloan, ada yang sasetan, ada yang kalengan, tinggal kalian pilih-pilih aja. Di sini makanannya ada yang murah dan ada yang mahal ya, tergantung merek atau kemasannya. Nah, ini di sini ada kalung. Nah, ini ruangan dokternya ya tuh. Nah, sekarang gue lagi mau ngobati kucing gue yang terkena susah kencing ya, atau kencing batu atau flat. Nah, ini kucing-kucing yang lain ya, mungkin yang ini yang gue udah selesai di itu nama dokternya. Nah, ini dia. Di sini juga ada kalung-kalung. Nah, ini makanannya lengkap di sini ya, kalau kalian mau tuh. Oh iya, di sini kucing gue ya, namanya Babon. Empus, empus, entar sayang ya. Sabar ya, lagi ngantri ya. Tuh, kesian. Huldok ya. Ngambil. Iya, udah keluar kayaknya kan ya. Ya udah, Mas, saya senang di tangkapnya ini. Oh. Udah, Pak Buan. Udah sayang, keluar. Habisin kencingnya. Baru pulang. Ya. Walaupun sayang ya, banyak yang bully Babon. Ini banyak temennya nih. Si Babon, si Babon, si Babon, si Babon. Nah, ini alhamdulillah kita udah pulang dari dokter hewan, dan ini udah di kateter tadi kucing gue ya, yang bernama Babon. Dan ini Babon ini emang gak bisa kencing udah 2 hari. Pas hari pertama dia emang kencingnya dikit. Nah, pas hari kedua disitu dia udah mulai susah keluar air kencingnya ya. Nah, pas dicek perutnya emang ada benjolan, ya udah langsung aja ke dokter hewan dekat rumah ya, di pet shop kebetulan alhamdulillah dekat dari sini. Ya udah, setelah di kateter air kencingnya udah dikeluarin dengan selang, dan ini gak sempat di video ini ya, soalnya privasi gak boleh. Nah, ini kita udah pulang dari dokter hewan, ini kita ngerawat kucing kita di rumah aja ya. Bisa juga kita rawat di rumah sakit, tapi itu butuh biaya yang lebih banyak ya. Jadi kita rawat di rumah aja ya, penting kita udah dikasih tahu cara-caranya seperti apa untuk merawat kucing itu ya. Setelah di kateter di rumah, nanti juga bakal dikasih obat, makanan khusus kucing yang setelah di kateter ya, atau kencing batu atau agak susah ya, sulit untuk berkencing. Nah, ini alhamdulillah dia udah pulang, dan ini kita gak langsung kasih makan dan kasih air minum ya. Jangan lupa dikasih air minum, soalnya kan air minum ini lebih bagus ya. Dan ini makanannya makanan khusus untuk kucing flut atau kucing di susah kencing ya. Nah, ini dia makanannya, belum mau makan dia ya, maklum ya, namun juga baru di keluarin air kencingnya, mungkin dia masih kaget, biarkan aja. Nah, tadi gue dikasih tahu juga sama dokter, dan diberikan juga obat untuk kucing ini ya. Setelah di kateter nih, ini dia ada 3 macam obatnya. Ini 2 kali sehari ya. Kalau kita lihat nih di sini kemasannya 2 kali sehari, ada 3 macam. Dan makanan Naurin ya, Taurin itu yang merek Oriket, itu juga dikasih sama dia. Nah, semoga si Babon ini cepat sembuh ya. Ini udah 1 hari dari rumah sakit nih ya, setelah di kateter. Jadi Babon ini terkena susah kencing ya. Nah, ini dia makanannya ya, jangan sampai
kalau kalian dikasih makanan harus lihat ya, makanannya harus seperti ini nih, yang Royal Canin tuh ya. Ini harganya 90.000 loh, lumayan cukup mahal banget. Tapi ini udah termasuk sama ini ya, kateter ya. Pas kita periksa juga udah termasuk itu, harganya juga semuanya sama harga untuk kateternya ya. Nah alhamdulillah tuh dia udah mulai perlahan-lahan makan ya. Semoga si babon ini sehat selalu ya, sampai dia punya anak lagi nanti. Dan ini kebetulan jantan ya, ini jantan, mungkin dia belum pernah kawin juga kali ya, mungkin faktor itu juga kurang paham juga ya. Yang tahu silahkan kalian komen aja. Oke guys, doain aja ya, semoga cepat sembuh dan sehat selalu. Oke, terima kasih banyak.